Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Di bawah asuhan Mauro Sarri, performa Juventus terlihat tidak segarang biasanya. Mereka mendapat persaingan sengit dari Lazio dan Inter Milan dalam mempertahankan gelar Serie A. Sarri pasti tidak ingin berdiam diri pada bursa transfer musim panas 2020. Mantan pelatih Chelsea itu jelas punya keinginan memperbaiki ruang ganti Juventus. Perubahan sepertinya akan kembali terjadi di Turin. Sarri perlu mendatangkan pemain yang cocok dengan gaya sepak bolanya. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 pemain target Juventus di bursa transfer musim panas 2020. Yuk mari kita bahas. Ceki bro. Number 1. Yang pertama ada Emerson Palmieri. Masa depan bek kiri Chelsea, Emerson Palmieri, sedang diselimuti keraguan. Dia tidak pernah menjadi pilihan utama di Stamford Bridge. Emerson hanya membuat 18 penampilan di semua kompetisi musim ini. Sang pemain sangat santer diberitakan akan meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Meski hanya membuat 10 penampilan di Liga Premier bersama Mauro Sarri di Chelsea, Emerson masuk dalam rencana pelatih asal Italia tersebut. Namun harganya yang mencapai 40 juta euro bisa menjadi penghalang. Sementara itu, Antonio Conte dikabarkan ingin membawanya ke Inter Milan. Number 2. Yang kedua ada Paul Pogba. Sudah bukan rahasia lagi, Juventus ingin merekrut kembali Paul Pogba. Pemain asal Prancis itu menikmati kesuksesan besar selama 4 tahun di Turin. Pogba mencetak 34 gol dan membuat 40 assist dalam 178 pertandingan. Dia memenangkan 4 gelar Serie A dan mencapai final Liga Champions pada tahun 2015. Itu membuatnya menjadi salah satu pemain terbaik di Eropa. Sejak kembali ke MU, dengan memecahkan rekor transfer dunia sebesar 105 juta euro pada tahun 2016, Pogba masih kesulitan menunjukkan performa terbaiknya. Ini memicu keraguan atas masa depannya. Salah satu opsi yang bisa diambil Pogba adalah kembali ke Juventus. Number 3. Yang ketiga ada Sandro Tonali. Pemain berusia 19 tahun ini adalah salah satu prospek terbesar di sepak bola Italia. Hampir setiap klub Serie A akan senang mendapatkannya dan Juventus tidak terkecuali. Presiden Brescia, Massimo Cellino, sudah menyerah untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Inter Milan juga bersaing untuk mendapatkan Sandro Tonali. Meski masih terlalu dini untuk dibandingkan dengan Andrea Pirlo, tidak ada yang mempertanyakan potensi sang gelandang. Performanya untuk Brescia musim ini cukup mengesankan. Direktur olahraga Juventus, Fabio Paratici, mencoba merekrutnya pada 2018 ketika Brescia masih berada di Serie B. Dia pasti ingin mencobanya lagi pada musim panas ini. Number 4. Yang keempat ada Federico Chiesa. Pemain lainnya yang masuk dalam daftar belanja Juventus adalah Federico Chiesa. Pemain berusia 22 tahun itu sudah memiliki banyak pengalaman di Serie A setelah membuat 123 penampilan di Liga untuk Fiorentina. Penampilan Chiesa bahkan menarik minat klub-klub di Premier League. Di antaranya ada Chelsea dan Manchester United. Chiesa mengungkapkan bahwa dia belum terburu-buru untuk meninggalkan Fiorentina. Karena itu, Juventus mungkin harus menunggu sedikit lebih lama untuk mendapatkan sang pemain.
Number 5. Yang kelima ada Mauro Icardi. Juventus membutuhkan penyerang baru. Gonzalo Higuain belum menghasilkan banyak gol saat kembali, sehingga memicu keraguan atas masa depannya. Mauro Icardi sepertinya akan tersedia di bursa transfer, dan Juventus bisa memanfaatkan situasinya. Jika bisa menggaet Icardi, Bianconeri akan mengantongi bakat yang terbukti di Serie A. Pemain Argentina itu sudah mencetak 121 gol dalam 219 pertandingan Liga di Italia. Dia bahkan dilaporkan ingin kembali ke Serie A musim panas ini. Icardi sudah menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di PSG dengan mencetak 20 gol dalam 31 pertandingan di semua kompetisi. Dia juga mencetak 12 gol di Liga Prancis untuk meraih medali juara Liga pertamanya. Nah, itulah tadi 5 pemain target Juventus di bursa transfer musim panas 2020. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.